Okey. Tuan-tuan dan puan, sekarang di studio kita ada ini dia pelakon utama Amir Al-Rahman pergi ke laut Soeb. Ya. Soeb. Dia ada dengung. Soeb. Terima kasih sudi datang ke episod ke-100 meletup. Ya, memang kena berdiri hari ni. Memang kena berdiri dah. Ah, itu je. Baik, suruh hantarkan kek tadi tu keluar. Okey, apa pun. Okey. Amir Rahman ke apa? Ke laut. Ke laut. Filem gangster. Filem komedi gangster. Komedi gangster. Dia tulis gangster saja tu. Macam pelik. Gangster punya pasal. Saya tak jadi gangster kalau gangster ini. Gangster punya pasal. Patutnya si Syuk pun datang dengan dia. Gangster masa tak datang. Gangster sangat. Bukan. Dia demam malaria tapioca. Dia. Ya, betul. Patutnya hari ini ada Syuk dengan Abang Mamat Khalid. Oh. Abang Mamat Khalid yang ke laut. Tak tahu. Ke laut. Tidak pun kepada Syuk, cepat sembuh. Cepat sembuh Syuk. Dengar dia demam panas. Kena cepat sembuh. Kalau tidak menarik. Oh. Dah tua takut. Tapi apa specialnya filem ini? Okay, tengok. Apa gangster dia yang lain daripada yang lain? Cerita Amin Al-Rahman ni. Sama-sama tadi potong ke ya? Cakap. Tak borak ni. Nak dengar lah. Saya boleh matikan Eh, macam tak best pula bercakap seorang-seorang. Okey. Kalau kau tak nak jawab sekarang, kau boleh jawab kejap lagi. Kau makan dulu kek ni. Oh, makan dulu. Okey. Kita dah ada dua selop. Dulu kita kembali selepas ini. Ih, meletop. Eh, tak sempat cakap apa ni. Lepas ni. Tabok. Ikan ni last. Ini masuk ni last. Tengah live lagi. Buat like kejap. Live. Iya, live. Kita rehat kejap kembali lepas ni. Ni kelakar jenis apa kau orang ni? Aku dah 4-5 kali dah cakap iklan. Kau tak nak live. Yap, anda masih lagi menyaksikan meletup. Teruskan menghantar Twitter anda. Twitter. Alah, jangan tengok Twitter macam inilah. Terus menghantar tweet anda di Twitter kita iaitu @meletop100. Ya ke? Rasalah, kita buat ajalah #meletop100. #meletop100. Tu dia punya. Okey, in trend terbaru cover Lofa yang Anggun dan Soleh. Ha. Ada buka sikit. Okey. Kan cerita Aja, cerita Nabi pun ada juga. Cerita saya, isteri dengan anak. Di mana kita ada buat baling-baling pinggan dan cawan bila kita bergaduh, ada shot-shot tu you semua. You punya mana? I mean, you cover kan? I background. Tak apa, sambil tu you boleh jawab satu soalan tadi. Oh, selamat boleh ingatkan macam tak ada apa kat sini duduk. Kelainan gangsterism dalam Amir Al-Rahman pergi ke laut ni. Dia Amir Al-Rahman pergi ke laut sebuah filem yang sangat-sangat lain. Dah banyak filem berlakon Bil. Tapi ini filem yang paling aku suka. Aku tak boleh nafikan benda ni yang paling filem ni yang paling kau suka sebab setiap kali kau jumpa aku kau akan cakap benda yang sama. Ya ke? Betul. Yeah. Dia memang promo semua cerita ni kau-kau. Sebab nampak beza kan kalau cerita lain aku macam tak tengok. Kau tahu tak kalau kau cakap macam ni depan ni kau dah tak ada cerita lain. Jangan. filem ni dia bagi kepuasan lah kepada kau. Juga kepuasan. Dia bukan komedi semata-mata tapi jalan cerita yang sangat unik. Boleh kita saya katakan ini ianya tak international. Dia punya tahap international tu sampai kau ada adegan dengan XX dengan Zarina and Jolie sampai bini kau. Sebenarnya benda ni jangan diketengahkan. Kita tengok sekarang. Pasal tadi pesan tolong tengok. Itulah nak tahu tu. Dia punya tahap international sampai benda ni jadi and adakah ini hanya sekadar gimmick untuk orang pergi tengok? Ke betul-betul terjadi? Ke betul-betul terjadi? Pergaduhan itu. Memang ada gaduh sikit. Memang ada gaduh sikit. Itu tak payah cerita. Tak payah cerita. Tapi kalau nak kongsi boleh. Pasal benda dah lama. Benda dia dah okey. Sekarang ni jangan bangkitkan balik. Tak. Okay. Masa buat tu tak bagi tahu Sarah. Macam bagi tahu. Aku bagi tahu cakap I ada scene yang ni sikit dengan siapa? I dah nak start shoot. Tu tinggalkan dia. Tapi bila dia tengok balik ada meradanglah sikit. Masa okey, masa kau tengok sama-sama tu, dengar bunyi nafas dululah. Tak, masa tu dah cakap dengan Abang Mamat. Bang, cover saya sikit bang. Nanti abang macam jangan risau, dia memang berlakon yang bagus. Dia berlakon balik. Tahu. Tapi cakap pasal Abang Mamat Khalid ni, ada juga yang dikatakan korang kena maki di set. Setiap hari ya sebenarnya. Okey, cerita pasal kena maki ni, pengalaman kau kena maki dengan director ni sekejap. Kau simpan dulu. Pasal kita nak tengok gosip kau tadi itu nombor 6. Yang ini gosip meletup nombor 1. Habis aku nak cerita bila? Roll it.
Sekejap tak elok juga kita nak bersyak wasangka awal-awal ni. Masih lagi dalam siasatan, biarkan diorang selesaikan kerja tu. Jangan nak spekulasi lebih-lebih. Dan ada jumpa dah page Nabil tadi ni. Ni ha. Mana kau pada anak tu? Mika. Bini aku tak lain macam eh. Cantiklah bini kau. Bini aku dia edit, aku tak pula. Okey, kena dapatkan intern terbaru. Dapatkan intern terbaru. Okey, dapatkan. Kisah-kisah selanjutnya. Okey. Okay. Back to cerita tadi. Apa yang sampai kena maki semua dekat susah no ke cerita ni? Sebab korang lah kot. Pasal Abang Mamat tak nak nampak Sueb. Dia nak nampak Lokman. Susah nak cari siapa Lokman tu. Cakap dengan dia, Lokman saya tak boleh buat. Sarah insyaAllah boleh. Tak, tapi hasil dia bila tengok balik, memang masa mula-mula tengok, memang itu bukan Sueb. Kena tengok ni. Itu satu kelainan. Dan you sangat puas hati. Tengok. Sangat puas hati. Bila, okay. Sekarang ni tengah ditayangkan di Pawagam. Dah 5 hari dengar kata hari. Dalam 18 juta pound sterling sekarang. Oh, pound sterling. Maknanya dia ditayangkan di Eropah dululah. Filem dia dah sampai Spain. Okey, sebenarnya kita ada buat special parody nanti untuk filem ini. Amir dan Lukman ke laut ni. Okay. Jadi kita nak tengok apa Jihan punya parody minggu ini. Roll it. Dahsyat parody dia. Makin lama makin kasar gurauan dia orang. Tapi okey, it's just a parody. No need to go that deep. Yes. Okey. Yeah. Cerita pasal Amir dan Lokman ni sampai macam tu sekali lah. Kau nak tukar watak kau apa benda semua sampai kena maki. Actually is Sorry. Teruskan dengan dia. Dia jadi terperanjat sebab sound dengan muka tu tak kena. Tak, tadi dah bila. Tak, sebenarnya dia sebuah filem yang sangat-sangat best. Bagi aku lah. Tengok 10 kali pun masih tak puas. Itu dia. Okay, enough about you. Yeah. Wow. Why is that? Apa korang ni? Sekarang ni ni ada cerita pasal kawan kau ni. Siapa? Sebab kawan baik kau Jeb. Okey. Jeb dikatakan sedang bercinta dengan seorang artis jelita. Allah. Mungkin kau sebagai seorang kawan baik nak bocorkan rahsia Jeb dekat orang ramai supaya Jeb boleh tumbuk muka kau bila keluar nanti. Siapakah artis jelita ni yang dimasukkan ni? Sumpah tak tahu. Tu dia. Pasal dia memang sangat menyorokkan siapa awek dia. Dia memang kuat menyorok. Kuat menyorok. Memang tak tahu. Ada ke? Aku pun tak tahu, dia suruh tanya ni. Tapi nampaklah dia selalu telefon-telefon, hilang ke mana telefon kan. Nampak dan sekarang ni dia lebih emosi nampak. Yang pasal seorang lagi pula kawan kau. Mamat. Macam-macam betul lah korang dalam apa. Mamat dikatakan apa, dia pergi spa lepas tu dia belagak. Betul lah dia mamat spa. Pergi spa pun nak belagak. Spa mana dia pergi, Spartan ke apa? Tak tahu, letakkan sepatu. Sepatu aku kan je. Tak tahulah aku. Jangan tanya bumbu-bumbu kan ni. Okey. Terima kasih banyak sudah datang meletup untuk mempromosikan Amir dan Lokman. Mungkin ada pesanan kepada anda semua. Baru 5 hari di Pawagam. Tolong tengok filem ni Amir Lokman Pergi ke Laut, pasal ini adalah filem yang paling saya suka. Tak kisahlah apa orang nak cakap, tapi kena tengok cerita ni. Tapi pastikan 18 tahun ke atas. In English? Don't remind to watch the Don't remind. Jangan paksa aku cakap yang bukan. Terima kasih Ab. Dan kepada penonton-penonton, jika anda nak menang 5 tiket percuma untuk menyaksikan teater P. Ramli. Sekejap lagi. Okey, terima kasih banyak. Okey, thank you. Kembali sampai sini kita buat episode dulu. Kita tengok ni juga KLMUC. Roll it.